Polisi menangkap oknum kepala lingkungan di Kota Medan, Sumatera Utara karena mengedarkan narkotika jenis sabu. Polisi menyebut tersangka jadi bagian pengedar jaringan lembaga permasyarakatan. Polisi menangkap oknum kepala lingkungan di Jalan Selendra Medan. Sempat berkilah, pelaku akhirnya menyerahkan barang bukti sabu kepada polisi. Polisi menyebut tersangka merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan lapas. Pelaku selalu membawa narkoba seberat 25 gram. Polisi juga mencari pemasok dan pembeli narkoba yang dijual tersangka. Bantu enggak? Oke kan? Ini tasnya. Yuk, nanti bisa. Penangkapan ini akan dijual kepada yang berinisial J. Sedangkan untuk hasil penyelidikan kami, memang pelaku ini sudah secara rutin melakukan. Biasanya ibu ini stok 25 gram. Ya. Ini didapat, ini juga masih dalam penyelidikan dari jaringan LP, Lembaga Pemasyarakatan.